Hey guys, balik lagi di YouTube channel aku, Susan Yu. Dan akhirnya I'm back, guys, I'm back. And I really can't wait to do this video. Karena ini benar-benar apa yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu Blackpink with their first album, the album. Dan aku surprise banget sih, aku kira mereka tuh cuma akan launching new album aja gitu. Ternyata mereka juga ngeluarin music video baru, which is Love Seeker. So, I really really cannot wait to give a reaction for this MV. Let's go. Oh, I love Jennie with bangs. There is a male model. That pink hair, yo, rosé. Sumpah, Jennie seksi banget. Jaketnya sih gila loh. Bajunya bagus-bagus banget yang ini. Well, aku suka banget sama music videonya karena menurut aku ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena pertama, gak tau ya, ini correct me if I'm wrong. Pertama, aku merasa ini adalah pertama kalinya di music video mereka punya male model. Ya gak sih? Gak tau sih. Terus yang kedua, ini juga pertama kalinya mereka acting, ya kan, di music video. Dan menurut aku ini intens juga gitu. Bagian Lisa tuh pukul-pukul mobil, terus si Jennie-nya kayak playing two part, satu jadi suster, satu jadi pasien rumah sakit jiwa. Terus si Rose nangis-nangis itu, gila itu keren banget. Terus si Jisoo juga lari-lari dan kayak apa ya, depressed gitu loh. Dan menurut aku mereka berempat
gila, keren banget. Terus yang ketiga, ini juga pertama kalinya kayak mereka tuh shooting outdoor di luar ruangan. Karena kayaknya selama ini mereka tuh selalu shooting di studio, nggak sih? Jadi ini benar-benar kayak pertama kalinya aku lihat mereka tuh ada bagian outdoornya yang which is tadi di bagian yang baling-baling raksasa itu, kincir angin ya, gitu. Jadi ini keren pol parah. Ya kalau kostum udah nggak diragukan lagi, gila. Stylistnya ini thumbs up banget. Ini keren-keren banget. Apalagi yang pas baju mereka yang terakhir yang warna-warni yang kayak mereka ada di restoran hotdog atau toko gitu deh. Itu juga keren banget ya. Basically ya emang Blackpink dipakein apa aja ya emang udah kece, gimana dong. Tapi yang ini super kece. Terus dari lagunya sendiri aku personally merasa ini kayak apa ya, western vibesnya lebih berasa lagi dibanding lagu-lagu mereka yang lain. Dan well, yeah, I mean, this music video is really good and really different and really refreshing buat Blackpink karena ini benar-benar kayak new concept. Sebenarnya agak mirip-mirip si Ice Cream sedikit sih, cuman ini lebih banyak apa ya, lebih banyak ada jalan ceritanya dan lebih ada actingnya gitulah menurut aku. And anyway, have you guys listened to their album? I have. Dan selain Ice Cream, aku juga paling suka lagu mereka yang Love to Hate Me. So guys, kalau kalian belum denger, cepetan denger albumnya Blackpink di portal-portal streaming kesayangan kalian. Kenapa aku jadi ngiklan ya? Well anyway, pokoknya congrats again to Blackpink for this first album. Like finally, after so many singles, akhirnya Blackpink menelurkan album. Yang albumnya juga banyak. Ada satu lagi lagu bahasa Inggris yang featuring Cardi B. Itu juga lumayan ear catchy menurut aku. Dan ya, kalian harus dengar semua lagu-lagunya. So guys, sekian dulu dari aku hari ini. I hope you guys enjoy this video. And don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Bye-bye, thank you. Call me why.